Usai Persija Jakarta tumbangkan PSS Sleman, Thomas Doll rasakan pengalaman unik. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, mengapresiasi kerja keras anak asuhnya setelah mengalahkan PSS Sleman. Pertandingan ini merupakan laga lanjutan pada pekan ke-17 Liga 1 2022. Tim Macan Kemayoran harusnya bertanding pada tanggal 23 Desember tahun 2022 di Stadion Manahan, Solo. Namun karena hujan deras yang terjadi menyebabkan pertandingan berhenti dan dilanjutkan ke Stadion Sultan Agung, Bantul. Mengalahkan PSS Sleman, Thomas Doll mengapresiasi kerja keras anak asuhnya. Pertandingan ini semakin berat karena digelar saat mereka sedang libur kompetisi pasca jadwal pada di akhir-akhir putaran pertama Liga 1. Selain itu, laga ini dimulai pada menit ke-47 dan dimulai melalui tendangan sudut. Saya mengapresiasi para pemain karena tidak mudah untuk masuk lapangan dan langsung main karena saya cukup kaget saat libur kompetisi kita harus main pada tanggal 8, 11, lalu 15 di putaran kedua sebenarnya buat tim kurang bagus. Pelatih asal Jerman ini mengakui jika memulai pertandingan dari tendangan sudut merupakan pengalaman pertama kali dalam karirnya. Untuk memulai pertandingan dari tendangan sudut sebenarnya itu pertama kali bagi saya. Tapi di pertandingan ini kita dominan dan buat banyak peluang dan dari semua itu kita bisa mencetak gol, permulaan yang bagus tahun 2023. Senang dengan performa Rico Simanjuntak dengan 1 gol dan 1 assist. Ginanjar juga pemain muda yang akhirnya bisa mencetak gol. Saya puas dengan performa tim hari ini, pungkasnya. Setelah melakoni laga dengan PSS, Persija akan kembali menjalani pertandingan yang berat. Yakni, akan melawan Persib Bandung. Kedua tim membutuhkan kemenangan guna untuk memperdekat jarak poin dengan sang pemuncak klasemen PSM Makassar.